Pernikahan yang tidak disertai restu orang tua nggak akan pernah bisa bahagia. Bisa, Mbak. Jadi, saya boleh kerja di sini? Sekarang juga udah bisa kok. Silakan. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Tapi ya selalu hati-hati aja sama dia. Maksud lu apa, Rel? Ya, kelihatannya aja dia lugu, polos, jujur. Nggak taunya dia penipu ulung. Okay. Kevin tuh cakep. Baik, tajir. Masa nasib aku sama kayak mereka? Keren kan, Ki? Udah gila lo ya? Kayak gitu ditawarin ke gue. Gue tuh udah gak available tau lo. Udah mau kawin. Justru itu, Ki. Sebelum lo kawin, lo puas-puasin deh ngeceng sama cowok. Gila lo, Di. Yang ada, cucu buat gue kali. Cara gue masih jomblo. Ya udah deh, gini-gini. Mendingan sekarang kita dancing bareng-bareng. Kita lihat, tuh cowok naksir sama siapa? Oke ya tuh? Boleh, coba takut. Yuk. Sepi ya, Pi. Kalau anak-anak udah gede semua. Semua punya acara sendiri. Farel lembur. Kayla dinner sama Kevin. Kita berdua kayak pacaran ya, Pi. Jangan mancing-mancing deh. Mancing-mancing gimana? GR banget sih, Pi. Bi, buka tuh pintu. Malam, Om. Malam, Tante. Kevin. Malam, Om. Kevin. Loh, bukannya kamu meeting sama klien? Terus kamu kan yang nyuruh Kayla ke kafe? Enggak kok, Tante. Enggak, Om. Saya enggak suruh Kayla seperti itu. Kayla. Anak itu. Jadi, Kay. Bi. Pikir gue gak tahu apa profesi gue, hah? Iya, Kay. Stop. Ada apa? Ayo, semua ikut. Ayo. 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 Ayo jalan. Ayo. Pasti Moza nih. Kan nangis dia. Siapa nih?
Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Banget. Tuh cewek roknya pendek banget. Dia tuh Pak yang mulai duluan. Dia kurang ajar sama saya. Emangnya gue ngapain? Lu yang kurang ajar. Lu yang udah ngamparin gue. Cowok kayak lo tuh emang pantas buat digamparin, tau gak? Sudah! Ini kantor polisi, bukan tempat ribut. Kamu, kamu, dan kamu tunggu di sini. Kalian bertiga masuk ke ruang saya. Ayo cepat! Jalan! Enggak kok, Mbak. Mbak cantik. Ya iyalah gue cantik. Emangnya lo kampungan. Aduh, abang gue kok belum datang ya? Kalau sampai nyokap bokap gue tahu, bisa habis nih gue. Emangnya kenapa sih, Mbak? Mbak jualan obat juga ya? Hah? Jualan obat? Emangnya tampang gue kayak bener narkoba apa? Enggak, Mbak. Maksud saya... Ah, udah deh, gak usah banyak ngomong! Gue lagi bete nih! Ih, galak banget sih nih cewek. Diajak ngobrol baik-baik malah ngomel. Pi. Aduh, Kayla kemana ya, Pi? Mami telepon, HP-nya mati. Lagian Mami gimana sih? Ngatur anak aja gak bisa. Maya kayak gitu. Kayla kayak gini. Nih, di mana-mana anak perempuan itu lebih dekat dan terbuka sama ibunya. Mami aja yang gak bisa ngedidik anak. Tapi itu gimana sih? Bukannya bikin Mami tenang, malah bikin stres. Ayo dong, Pi. Mami harus gimana nih? Mami gak enak kan sama keluarganya Kevin. Apalagi sama Kevin. Terserahlah. Mami kan yang paling getol sama perjodohan mereka. Silakan, Pak. Kak Farel. Kak, aku tuh gak salah. Cowok itu tuh yang kurang ajar sama aku. Lo tuh selalu bawa masalah ya. Fitri, ngapain lo di sini? Bukan urusan kamu. Jam tangan siapa lagi yang lo bawa kabur? Kak, kok malah ngurusin dia sih? Emang kakak kenal? Siapa coba cewek kampungan kayak gitu? Di mana coba? Sial banget sih aku. Kok bisa kepergok dia di tempat kayak gini? Duh, mana dia nuduh yang enggak lagi. Tidur? Papa tadi udah tidur, Ma. Tapi mimpi buruk. Dan sekarang jadi kepikiran terus. Mimpi buruk ngapain dipikirin, Pak? Ya ampun. Fitri, Ma. Papa mimpi Fitri datang ke sini, ketemu Papa, nangis-nangis. Gak tahu masalah apa. Dia minta tolong. Perasaan papa jadi gak enak, Ma. Jangan-jangan anak itu memang lagi kena masalah.
Pak, mimpi buruk itu kan bunganya tidur. Ya udah deh, sekarang papa tuh tidur. Nanti kalau banyak pikiran, papa bisa-bisa jatuh sakit lagi. Kemana lagi kita cari dia ya, Ma? Kalian jangan bikin kericuhan lagi ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Kasian juga anak itu, gak ada yang nembus. Kalau aja Aldo tahu. Ah, tapi apa urusan gue? Bukan siapa-siapa gue ini. Kak Farel, ayo buruan! Kai. Bentar ya. Mau ngapain kamu? Urusan kita belum selesai. Mana jam tangan gue? Kenapa? Udah lo jual kan? Seneng lo, udah dapat uang banyak. Aku emang orang miskin. Aku emang orang desa yang gak tahu apa-apa. Tapi aku gak serakus itu dan aku masih punya moral. Jadi kamu gak berhak ngomong kayak gitu sama aku. Buktiin aja, mana jam tangannya? Ya udahlah, jujur aja. Dasar penipu. Lo tau gak? Waktu itu gue nungguin lo berjam-jam di depan gang. Dan lo gak muncul-muncul juga. Itu apa namanya kalau bukan penipu? Waktu itu aku lagi sibuk sama catering. Pas aku inget aku udah janji sama kamu, aku langsung buru-buru pergi. Tapi aku buru-buru malah keserempet motor. Dan sesampai aku di gang, kamu udah gak ada. Dan asal kamu tahu, aku nungguin kamu seharian di halte. Untung-untungan aku bisa ketemu sama kamu. Ternyata aku nggak bisa ketemu sama kamu. Akhirnya aku putusin buat ngirim jam tangan itu lewat pos ke alamatnya Aldo. Karena aku tahu Aldo satu kantor sama kamu. Jadi aku berharap dengan cara itu Aldo bisa ngembaliin jam tangan itu ke kamu. Gak usah banyak ngarang lo. Mikir dong, Kay. Sebentar lagi, kamu tuh mau jadi istri Kevin. Apa kata keluarga Kevin? Bikin malu aja kamu ya. Ya bagus lah, Mi. Kalau sampai keluarganya Kevin tahu, jadi kan bisa ngebatalin pertunangannya. Aduh.
Ampun, Mi, ampun. Jadi ini bagian dari rencana kamu, iya? Kayla, kalau kamu nggak mau dikekang, kamu juga harus pegang kepercayaan dong. Kamu kan sudah dewasa. Bersikap dan berpikir seperti orang dewasa dong. Contoh kakakmu Farel. Dia bisa hidup dengan penuh tanggung jawab. Kayla tahu, emang cuma Kak Farel tuh yang jadi kebanggaannya Papi. Semua anak itu kebanggaan Papi. Tapi coba, siapa yang serius menangani perusahaan yang Papi bangun susah payah selama ini? Cuma Farel kan? Pi, semua orang tuh gak ada yang sempurna. Kak Farel juga mungkin punya rahasia. Rahasia apa? Buktinya semalam Kak Farel di kantor polisi tuh kenal sama cewek udik dan kampungan banget. Kenal dari mana coba? Pakai rahasia segala. Ditanya gak mau ngaku. Siapa Farel? Itu cuma saudaranya Aldo, Pi. Saudaranya Aldo? Beneran? Kok kayak ada apa-apanya sih? Apaan sih lo? Ada paket buat Pak Aldo, Pak? Ya, saya sendiri, Pak. Makasih ya, Pak. Dari Fitri di Wonogiri. Kenapa sih dia masih berusaha bohong? Ah, susunya. Aduh. Duh, paket siapa itu? Dari Fitri, Pak. Fitri? Di mana dia sekarang? Di sini ditulis sih alamatnya dari Wonogiri, Pak. Tapi jelas-jelas stempel posnya dari Jakarta Timur. Tolong bacakan suratnya. Iya, Pak. Aldo, aku di Wonogiri baik-baik saja. Bule juga sehat. Semoga keluarga Aldo demikian juga adanya. Ini aku kirimkan jam tangannya Farel. Tolong sampaikan ke dia terima kasih banyak sebelum dan sesudahnya. Kok bisa ada di Fitri? Akhirnya aku putusin buat ngirim jam tangan itu lewat pos ke alamatnya Aldo. Jadi dia nggak bohong sama gue. Fitri kirim ke gue tadi pagi, Rel, lewat pos. Dia cuma bilang supaya nyampein itu ke lo, tanpa ngasih tahu gimana caranya jam tangan ini bisa sama dia. Ceritanya panjang, Al. Bener-bener konyol. Bener banget, teman. Lagian, ngapain sih dia pakai-pakai bohong? Itulah yang Mama nggak suka sama si Fitri. Tapi heran, papamu itu mikirin dia terus. Pokoknya, kalau nanti ketemu, Mama nggak mau nampung dia di sini. Bener, Mam. Bener. Bikin susah aja. Untuk makan sehari aja kita susah. Apalagi sama dia, Mam. Kamu tuh. Papa kira-kira dong, Pak. Bisa masak keselak nih. Keselak aja sekalian. Kamu tuh mestinya mikir, cari kerja. Yang bikin susah itu kamu. Karena kamu jadi benalu di rumah ini. Umur sudah kepala tiga. Gak malu nombang sama orang tua. Apa-apa andalin Aldo. Ah, bawel lah. Keselak aja kamu. Jadi Mama nggak suka kalau Fitri nanti tinggal bersama kita di sini. Udahlah, Pak. Itu nanti aja ya kita pikirin. Fitrinya aja belum ketemu. Anak itu misterius. Al. Gue ngomong ini juga ada sebabnya.
dia pernah nipu gue. Ada barang gue yang dibawa kabur sama dia. Jadi ini maksud Farel waktu itu. Kalau seandainya Farel cerita tentang Fitri lebih awal, pasti bisa nyari dia. Gak fair gue memperlakukan dia kayak gini. Ternyata dia orang yang jujur. Gue harus bayar tuduhan gue yang semena-mena kayak gini. Pak? Ya? Kira-kira kapan ya saya bisa keluar dari sini? Selama belum ada orang yang berani menjamin kamu, maka kamu akan tetap kami tahan. Tapi Pak, saya kan nggak tahu apa-apa. Jadi jangan sampai saya dipenjara ya. Mau kemana, Rel? Nanti gue jelasin di mobil. Mau pada kemana sih? Mau ketemu klien. Klien siapa sih? Setahu aku hari ini dia nggak ada janji sama siapa-siapa deh. Aku nggak tahu, Mas. Ya Allah, kasihan Fitri. Gue takut terjadi apa-apa sama dia, Rel. Sorry ya. Gue tahu lo pasti nyalahin gue soal Fitri ditahan di kantor polisi. Tapi jujur, Rel. Awalnya gue sempet kesel sama dia. Tapi sekarang gue yakin kalau dia itu sebenarnya cewek yang baik. Silakan. Fitri? Aldo. Sebetulnya kalian berdua ini siapa? Dia kakaknya, Pak. Loh, katanya selama ini nggak punya saudara satupun di Jakarta. Gimana sih ini? Ya sudah, saya permisi dulu ya. Al, gue tunggu di luar ya. Fit, kenapa bisa jadi begini sih? Maafin aku ya, Do. Aku udah ngebohongin keluarga kamu sama kamu. Nanti kamu ceritain sama aku semuanya. Sekarang aku selesain urusan kamu dulu ya. Farel yang kasih tahu aku kamu di sini, Fit. Makasih ya, Rel. Perempuan yang semalam itu yang pakai baju seksi adik kamu ya? Namanya siapa? Kayla ya? Kok bisa Kayla dibawa ke kantor polisi? Biasalah anak itu, suka bikin masalah. Males gue nyeritainnya. Al, gue balik ke kantor dulu ya. Siapa tahu lo berdua mau ngobrol dulu. Oke? Makasih ya, Rel. Sekarang kamu tinggal di mana sih, Fit? Nanti biar aku yang nganter deh. Sebenarnya aku nggak punya tempat tinggal, Do. Aku numpang di rumah orang. Mereka sih baik. Ya, tapi sih sekarang mereka lagi kesulitan. Jadi aku nggak enak kalau tinggal di situ. Niatnya sih aku mau nyari ngekos sendiri. Tapi belum dapat kosan. Malah ngekos semalaman di kantor polisi. Fit, mendingan kamu tinggal sama aku aja deh, Fit. Papa aku pasti seneng kok. Makasih, Yol. Halo? Halo, Pa. Pa, ada yang mau ngomong nih, Pa. Tapi Papa jangan kaget ya. Nih, Fit. Halo, Pa. Ini aku Fitri. Fitri, ya Allah, kamu di mana sekarang? Kamu sudah sama Aldo? Alhamdulillah, kamu nggak apa-apa kan? Bapak mimpi jelek tentang kamu. Kamu datang ke sini ya, Bapak tunggu ya, ya? Fitri di sini baik-baik aja kok, Pak. Insya Allah nanti sore Fitri kesana ya, ya. Sekarang saya lagi makan nih sama Fitri. Nanti saya ke rumah ya. Dah, assalamualaikum. Ma, Mama, Fitri ketemu.
Fitri ketemu, Mama. Fitri sudah ketemu. Nanti sore dia mau datang ke sini. Apa? Mbak Fitri mau tinggal di sini selamanya. Asik. Mbak Fitri akan beliin banyak makanan. Kamu ini makanan mulu dipikirin. Senyum-senyum kayak gitu. Kamu tuh tahu aja deh, kalau aku tuh suka banget dikasih surprise. Surprise? Apaan sih? Udah deh, nggak usah pura-pura. Aku aja. Aku udah nggak sabar nih. Nggak sabar apaan? Tadi kamu sama Aldo kemana? Beli cincin berlian kan? Kamu ngomong apaan sih, Mas? Aduh, Farel, hebat juga acting kamu ya. Tadi kamu sengaja ngajak Aldo cuman buat bantuin cari cincin buat aku kan? Cincin kawin, iya kan? Aku aja deh. Enggak, siapa bilang? Udah deh, ditaruh di mana sih cincinnya? Apaan sih? Moza! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri, anakku, kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah baik, Pak. Ayo masuk. Kebetulan nanti malam ada pengajian ibu-ibu di sini. Fitri bisa bantu-bantu ya. Ayo, Aldo, ayo. Ternyata percuma. Dia gak akan pernah bisa berubah. Dia gak pernah cinta sama aku. Fitri, jadi kamu sempat ditahan semalaman di kantor polisi? Iya, Bu. Ya ampun. Tapi polisinya baik-baik kok, Bu. Emang akunya juga yang salah. Mestinya aku nggak boleh ngejual obat-obatan bebas kayak gitu. Untung ada Aldo yang ngebebasin aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben lo nggak keluar, Bing. Kapok di kandang polisi. Kak, kenapa ya? Mami sama Papi tuh hobi banget ngejodohin anak-anaknya. Ya mungkin supaya warisan perusahaan nggak jatuh ke tangan yang salah kali. Tapi kenapa aku harus jodohin sama Kevin sih? Kevin tuh anaknya nggak asik, Kak. Di depan mami papi aja kelakuannya sok-sopan. Padahal sih anaknya nyebelin banget. Kakak sendiri gimana sama Kak Moza?
Udah sana keluar, gue mau baca nih. Kak, ini tuh buku tawaran sekolah kakak ya? Aku boleh pinjem nggak? Buat apaan sih? Siapa sih, Bu? Kayaknya pernah lihat deh. Kalau nggak salah, itu calon istrinya almarhum Firman. Kok masih tinggal di sini ya? Silakan, Bu. Terima kasih. Bu, bukannya itu calon menantu Ibu? Iya, dia Fitri. Kok tinggal di sini sih, Bu? Kebetulan dia mampir. Oh, ayo. Gitu. Silahkan, silahkan. Oh iya, iya. Oke, mari, mari. Nggak apa-apa lah Fitri tinggal di sini, mah. Emang dia mau tinggal di mana lagi? Kasihan dia nggak punya siapa-siapa, mah. Di Jakarta kan dia nggak punya saudara. Tapi Aldo, mama kan nggak enak sama omongan tetangga. Rasanya aneh ada perempuan tinggal di sini. Saudara bukan, anak bukan. Sejujurnya, kita kan belum tahu asal-usul dia. Kamu juga ketemu dia di kantor polisi. Lalu apa yang dia lakukan? Sampai ditangkap dan ditahan. Tapi kan dia cuma terjebak, mah. Semua orang juga pernah berlaku salah. Tapi kan tidak sampai ditangkap. Lalu soal dia membohongi kita, membohongi bulenya. Belum lagi dia bawa jam bos kamu. Terus terang, kita nggak tahu siapa Fitri. Dan mama nggak mau kalau sampai keluarga kita diomongin hanya gara-gara Fitri tinggal di sini. Kamu dengar? Bu, tolong izinkan saya semalam ini aja saya tinggal di sini. Karena ini udah terlalu malam untuk pulang. Besok pagi-pagi saya janji keluar dari sini. Besok saya akan cari kosan sendiri. Iya, Bu. Sakit hati kok, Al. Aku bisa maklumin kalau ibu keberatan aku tinggal di sini. Sebetulnya sih bukan kayak gitu, Fit. Aku mohon, Al. Jangan karena kehadiran aku di sini kamu sama ibu kamu jadi bertengkar. Tapi kalau kamu pergi, gimana dengan papa aku, Fit? Dia kan orang yang paling khawatir sama kamu. Nanti aku jelasin ke dia kalau aku mau cari kosan sendiri biar mandiri. Panas. Kok panas ya? Mas. Mas. Bangun, Mas. Alif panas, Mas.
Tinggi banget ini panasnya. Kenapa ya, Mas? Kalau ke dokter sekarang, udah kemalaman, Mai. Mendingan sekarang kamu ambil obat buat nurunin panasnya ya. Jadi benar, kamu nggak mau tinggal di sini, Fit? Bukannya Fitri nggak mau, Pak. Tapi ya, Fitri juga harus belajar mandiri. Tapi tenang aja, Pak. Fitri akan sering-sering main ke sini. Iya, Pak. Yang penting kan sekarang Papa udah ketemu sama Fitri. Dan Fitri juga udah janji, Pak. Jadi Papa nggak usah khawatir lagi kok, Pak. Ya? Betul, Fitri. Kamu akan sering datang ke sini. Insya Allah, kapanpun Bapak dan keluarga ngundang saya ke sini, Fitri akan sering komen ke sini. Kamu nggak punya siapa-siapa di Jakarta ini. Kalau kamu punya kesulitan, datanglah kemari. Gitu kan, Ma? Untuk sementara ini kamu tinggal di hotel ya, Fit? Tapi kamu berani kan tinggal sendiri? Hotel? Kamu nggak salah, Do. Hotel itu kan biayanya mahal. Aku duit dari mana? Tenang aja, Fit. Kebetulan aku dapat voucher nginep di Hotel Bintang 4 dari klien aku. Walaupun cuma 2 hari, tapi kan lumayan. Buat cari kosan yang nyaman buat kamu. Makasih ya, Do. Maafin aku udah ngerepotin kamu. Oh, enggak kok nggak ngerepotin. Lagian, kamu kan juga kakak aku. Kamu malah ketawa? Enggak apa-apa. Seharusnya aku kan jadi ipar kamu. Lagi juga, umur kamu itu kan lebih tua daripada aku. Mestinya kamu manggil aku adek. Kenapa aku ngomong, Mih? Ih, semalam Mami mimpi Alif. Alif? Iya, Pi. Si Alif itu nangis terus, Pi. Sedih banget. Mami takut dia sakit, Pi. Udahlah, Mi. Dia kan punya orang tua. Pi. Walau gimana, Alif itu kan cucu kita, Pi. Cucu pertama lagi. Papi juga tahu. Papi juga sayang sama dia. Terus terang aja, sampai sekarang Papi masih susah memaafkan Maya dan suaminya yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi, Pi... Udahlah, Mi. Nggak usah ngerusak moodku pagi-pagi begini. Fit, kamu jadi mau kos sendiri. Ya, Mbak juga ikut seneng kalau sekarang kamu mau belajar hidup mandiri. Di tas itu Mbak udah siapin ada kompor, terus ada panci, ada peralatan dapur bekas warung soto. Mbak udah nggak perlu kok, siapa tahu kamu perlu ya. Makasih ya, Mbak. Kamu hati-hati ya, Fit. Jaga diri kamu baik-baik ya, Fit. Kapan aja kamu mau kesini, datang aja, ya. Makasih ya, Mas. Makasih ya buat semuanya. Maafin Fitri kalau selama ini Fitri ngerepotin. Fitri ke kamar dulu ya, mau ngeliat Alif. Maaf ya kalau Alif nggak bisa nganter, lagi tidur. Mudah-mudahan Alif cepat sembuh ya, Mbak. Saya permisi dulu ya, Mbak. Ini benar, Mbak. Harga obatnya segini. Iya, benar.
Sebentar, Mbak ya. Mahal banget, Mas. Iya. Gimana lagi, Mai? Alif kan harus sembuh. Tapi kan uang kita kurang. Oh, boleh. Tapi khusus antibiotiknya harus dibayar full ya. Iya. Siang, Pak. Bisa bantu? Saya minta kunci kamar, Pak. Terima kasih ya. Eh, nggak usah, Mas. Nggak usah, Mas. Saya bisa sendiri kok, Mas. Nggak apa-apa. Biar saya yang bawa. Fit, nggak apa-apa, Fit. Dia ngambil nggak? Nggak. Makasih, Mas. Silakan, Mas. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas. Ngapain sih tas aku pakai dia yang bawain segala? Buang-buang duit aja. Itu namanya tip fit. Nggak apa-apa kok. Yaudah, kamu sekarang istirahat ya. Kamu masih nyimpen boneka itu, Fit? Kalau aku lagi sedih, aku main sama dia biar aku tambah semangat. Jangan sedih ya, Fitri, tetap semangat. Layla sudah bintang di langit. Nih, Fit, uang pegangan buat kamu. Kalau kamu lapar, tinggal pesan lewat telepon ya. Gak usah, Al. Aku masih punya uang kok. Sisa gajian aku waktu aku kerja di salon. Aku bisa nginep di hotel kayak gini aja. Udah alhamdulillah banget. Iya, tapi kan... Udahlah, Al. Jangan bikin utang budi aku sama kamu tambah banyak ya. Ya udah. Aku pergi ke kantor dulu ya, Fit. Kalau ada apa-apa tinggal telepon aja ya. Makasih, Al. Mudah-mudahan aku cepat dapat kosan yang nyaman buat kamu, Fit. Saya akan membiayai dia sampai sembuh dan bahkan menyekolahkan dia sampai setinggi mungkin. Alif boleh tinggal di rumah ini bersama ibunya. Sampai kapanpun, tapi tidak dengan ayah anak ini.